Ya, amene perang bodoh ngene, Mas. Rolas. 6 lebaran enggak pulang-pulang. 6 lebaran. 6 kali lebaran enggak pulang-pulang. Nyapa ora bae, Mas. Ketek betah meneh kene. Alhamdulillah. Alhamdulillah hari ini bisa menjalankan salat Id di pabrik Tom Yang. Bisa dilihat. Iya. Walaupun jauh orang tua ya tetap sabar, tetap nanti harus kerja. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahilhamd. Alhamdulillah teman-teman sedulur kabeh perantuanku ning Taiwan. Alhamdulillah saiki aku wis melewati 7 kali lebaran di pabrik Tom Yang. Mimpi tuh bro. Rasane yo piye-piye yo. Tapi ora apa-apa, sing penting cita-cita iso insyaallah iso terwujud. Rencana yo kene iki. Hari ini tepat Hari Raya Idul Fitri tahun 1440 Hijriah. Tahun 2019 bulan Mei tanggal berapa Kendar? Tanggal 5. Alhamdulillah hari ini bisa melakukan sholat Id walaupun di pabrik dan rutin setiap tahun mengadakan sholat Id bersama PMI Tom Yang. Hari ini saya sudah siap. Sekarang pukul 5:30. Jam 4 sudah bangun saya. Oke, sekarang mau berangkat. Donga ye. Sik ndonga. Berangkat. Berangkat. Dan yo. Yo. Sik tahlilan sik anunge. Ayo Lur, dal Lur. Olah ora apa-apa. Dad turu ae. Yo. Hey Lur. Mbah Yaine sik turu. Mbah Yaine nunggu kepyoh. Iki anune iki. Kepyoh. Sate iki. Pripun, Mas? Pun lebaran pinteng tahun iki, Mas? Pun 3 tahun, Mas. 3 tahun. Niki lho Mas. Pun 5 tahun Mas. 5 tahun iki Mas. 5 tahun luwih. Niki Mas Reno iki tahun kedua Mas. Pertama. Pertama. Pertama piye? Lah biyen. Boh, lha iki. Lah iki sah. Iki ulama iki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama warga PM Tom Yang mengucapkan selamat dari Raya Idul Fitri. Mohon maaf lahir dan batin. Minal aizin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Sekarang mau kemana? Tuh, sembahyang. Sembahyang. Sholat. Sarapan apa? Weh, astagfirullahaladzim. Sholat Id. Sembahyang Idul Fitri. Sembahyang. Sholat Id. Sholat Id. Sholat Idul Fitri. Makan apel dulu. Biar tidak pingsan. Bertenaga. Sholatnya. Karena juga. Satu bulan ini saya full puasa. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah saya baru 2 kontrak. 2 kontrak? Ya. Kok istilahnya ini rapat buten yang ngomong. Ajak iki. Dia ndang metu ora. Iki butuh iki pengen ndang rabi wong e. Iki lho. Teh. Ki lho sah e. Cucuk-cucuk. Tunol. Ini hidangan menu jajan lebaran. 110. Engkau bar sholat Id yang ini kian bro, menteni wong sejarah. Mana sampean apa jenenge mas? Sejarah mana sampean kian? Nek bar sholat Id yang namanya apa? Sejarah.
Silaturahmi lho. Oh, halal bihalal. Ngenamu sejarah teh. Ora enak sejarah. Ngarane apa? Ngenamu sejarah yo, Rip ya. Ya iya. Sejarah. Marane mbah bae ngene sejarah. 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 Ziarahnya kubur. Sejarah. Wi ziarah kuwi. Iki nek ziarah kuwi. Iki ziarah, sejarah. 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 Masa enggak ada, Mas? Enggak ada tempat sejarah. Nah iki halal bihalal. Iki sak kota lho te omahmu gulung. Badan. Iya badan. 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 Bahasane oke. Ya badan kuwi sih bener. Lah nggih. Sama lah itu. Ya badan. Jam 6 sudah sampai arena BBQ. Karena jam 6.30 pelaksanaan sholat Id sudah kita mulai. Ayo kurang 15 menit. Kepada rekan-rekan semuanya, diharapkan jam 6 sudah sampai arena BBQ. Karena jam 7.30 pelaksanaan sholat Id sudah kita mulai. Dan mungkin itu saja dari saya. Terima kasih atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Gila teh kok. Lur, alhamdulillah. Sampe ini sudah 6 tahun ya. Aku 6 tahun arep iki. 6 tahun. Aku 7 tahun ngene iki. Ora ngrasakne bodone ning omah belas. Sine ning Tongyang iki. Ngendekne Bang Toyib kok. Ngendekne ngalah-ngalahne dadi Bang Toyib. Dadine saiki apa kok? Mbah Toyib. Bang Toyib terus. Suwi pol ning ngene. Jane ngene iki pengen ning omah. Rasane asine wis padha ae sing bodone omah ya ngono kae to ya. Ini iki asine ya pembelaane bener rada sedih. Kita butuh nih rumah burung gue. Entah belas. Belas. Ini tomyang berapa? Aslinya yang nangis. Aslinya. Nangis apa guyu? Bismillahirrahmanirrahim. Dah bro. Santri-santri ngendi ki? Pondok pesantren Al Muharramah. Al Muharramah. Santri-santrinya. Di. Iya Mas Dul. Arul. Alhamdulillah tahun ini sik ning Taiwan. Tahun iki sik ning Tongyang sian ya panggan. Ning Tongyang nek. Kae wong anu ge, EPI. Iler boyo lagi. Nek boyo iki. Ki tebu ireng iki. Tebu ireng iki. Tebu ireng Mas. Wis pirang bodo Mas? Wis alhamdulillah limang bodo iki Mas. Rasane piye? Ora tak bodo ning omah iki. Jan remuk ning ati. Adene padha ae yo. Asline yo. Adene ada ngempet ini ayune. Grup lawane iki. Isih rombongane arep mlaku ning lapangan. Teh. Berapa, Lan? Dik Prihantoro. Nggih, platit, Mas. Ya. Amen iki tak enteni wae ngarep malah. Assalamualaikum. Oh, ini gene no, aku ngarepmu no. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam neh ket mau. Waalaikumsalam. Sekarang ini adalah pondok pesantren Al Mubarak ya. Al Mubarak ke Al Mukarram kayak Al Mubarak. Pak nanti Pak. Selamat. Selamat hari raya. Banter no. Selamat hari raya. Iya. Kira sholat id par boleh sarapan? Yes, banyak dong. Ini serbanya. Serbanya baru dari warisan siapa wi? Warisan Habib. Bahyai Habib. Bahyai. Alhamdulillah kita sekarang mau melaksanakan sholat Idul Fitri tahun 1440 Hijriah yang akan dilaksanakan oleh para BMI Tongyang khususnya. Alhamdulillah sekarang mau takbiran dulu. Sholat id akan dilaksanakan pukul 6.30. Nanti kita langsung halal bihalal, badan jam 8 kita kerja lagi. Wah, seperti kerja. Itu. Kamu masuk malam teh. Masuk siang kerja teh. Alhamdulillah. Gak apa-apa, disyukuri sekarang saya sudah melakukan sholat Idul Fitri di sini selama 7 kali, 7 lebaran. Alhamdulillah. Jadi, alhamdulillah. Ngenes sini, Bro. Tapi dapat ini ya, dapat ini enggak? Oh, alhamdulillah luwes sangko iki teh. Alhamdulillah. Itulah rekan-rekan kita, saudara-saudara. Saudara-saudara Al-Mubarak. Saudara seperjuangan. Perkenalkan ini Mas Yono. Perkenalkan ini Mas Yono. Yono 86. Itu Ustaz 86. Mantap. Dindi. Ini adalah cucu Ustaz. Ini cucu Ustaz juga. Duh, ini Ustaz apa lah sih? Seh. Ustaz Seh. Wah, Joni. Hei, hey, halo, halo, halo. Woi, Pak RT. Bir. Aku wawancara ora. Iya, ngomong wawancara. Takon-takon nanti. Sampean pun ping
pirang tahun Mas sembahyang teng Tongyang? Mboten ngoten. Sampe takone misi teng pundi? Ah iya ya. Aduh lali. Munio, munio. Piye lagi muni lali. Yo status yang kene saudara. Sampaikan tangan Ustaz. Persiapan sembahyang Idul Fitri. Ustaz kita. Penting ah, bojone nesu kok diblokir pas begini. Ini sing khotbah kowe iki, Mas. Senenge Mas Gondel. Sing khotbah kowe iki. Mengke anune napa, Mas? Tuh nih, gue anu baik nih. Monggo, pun panci nih. Pun panci nih, Vietnam tewa itu nopo. Asine iki lho sesepuh e ning kene Tongyang iki. Merso bluk kabel iki. Sesepuh e ning asine iki lho suwe dhewe ning kene. Iki wong curang kabel ora tau poso mel bodo ya. Iki ketoke posone perlu diulang karena banyak kecurangan iki ditangi posone. Jane wong bluk kabel iki. Iki rombongan ora paham iki. Rombongan Tongyang masih menunggu teman-teman yang lain iki Mas Iwan Budiono iki. Kayak metal Jawa tak ketok kayak metal Jawa. Metal Jawa. Kayak bodoh kan. Sebenarnya itu orang tahu pose malah bodoh. Alhamdulillah bisa melaksanakan sholat id bersama. Oke Mas. Hey guys. Minal aidin maaf izin. Iki ya suwi gini. Apa rupanya mami tapi izin aku mas. Udah, ojo, ojo. Biasanya kan aku ya, tapi gantian. Pahalanya ngen nganu lho, muter lho. Rezeki kan ganti-ganti. Pahalanya ganti-ganti. Pahalanya ya gantian lho. Engkau aku ya? Dan kita bayar. Alhamdulillah ini yang boleh melaksanakan sholat itu. Pabrik Tongyang boleh orang luar juga, ini pabrik luar. Jadi alhamdulillah dikasih kebebasan. Terima kasih kepada
Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ali yaslanna wal kubra. Allahumma salli ala Muhammad.
Ini lah hebat. Batin Kang, lahir batin. Ya izin Bapak izin. Ya izin Bapak izin. Ya izin Bapak izin. Alhamdulillah sudah selesai sholat idnya. Ki Mas Tokoe, mohon maaf lahir dan batin. Gimana? Lebaran pertama bos. Rakelingan anak bojo nih. Waktu sudah menunjukkan pukul 7:04. Sudah pulang, lanjutkan perjuangan jihad kerja. Alhamdulillah, sekarang sudah melakukan sholat id dan sekarang kerja lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun.